Nama saya Bung Astara. Saya memulai usaha ini dari hobi. Dari tahun 2014, selama pandemi ini memang permintaan naik dan bagus. Karena banyak saudara-saudara kita berada di rumah dan ingin ada sesuatu yang menghibur di rumah dan tidak harus dengan sesuatu yang mahal. Kami mereferensikan untuk membuat sendiri. Kami akan ajarin cara membuat, kemudian merangkai sendiri bersama dengan keluarga. Karena itu akan menjadi lebih indah dan lebih puas. Kami memberikan peluang juga kepada teman-teman. Kemarin kami mengambil batu dari Cilacap, kemudian kayu-kayu yang biasa dibakar bisa dipotong untuk dijadikan bahan bagi bonsai, kayu, kemudian pasir yang dari daerah. Jangan sampai merusak alam. Diharapkan bahwa tidak ada eksploitasi terlalu besar berkenaan sama sumber daya alam yang ada, agar tetap kita jaga bahwa ekosistem itu dijaga dengan baik. Karena keindahan itu bisa membuat semangat bagi kita yang punya banyak waktu di rumah, dan kita bisa belajar bagaimana memelihara tanaman dan ikan untuk bisa tumbuh sampai berbulan dan bertahun-tahun dengan baik. Dengan sebuah aquascape yang ada di rumah, bisa membuat seluruh keluarga menikmati, berekspresi, dan membuat, menghasilkan suatu karya dan dinikmatin setiap hari.